Saya mau cari Nana dulu. Ngapain? Untuk membantu kita menyelamatkan mereka. Emang kita harus minta bantuan sama dia, Pak Oge? Tentu saja. Udah kelihatan kan kalau Pak Kuito sudah berbohong? Buktinya mana? Sampai sekarang kita belum jadi apa? Ya juga. Waduh. Yah, kebanyakan bacot sih, bro. Gak mau. Wahai anak muda, masalah ini cukup genting dan sangat membutuhkan pertolongan kamu. Jadi, mau tidak mau, kamu harus mau. Gak mau. Tapi kalau kamu tidak mau membantu, mereka akan selamanya menjadi kucing dan tidak akan bisa pulang. Gak mau. Tapi wahai anak muda, mereka dalam bahaya. Gak mau. Kalau kamu mau ikut saya, nanti saya belikan cimol buat kamu. Beneran nih, kek? Nana mau dibeliin cimol? Tentu saja, nanti saya belikan cimol. Gak bohong nih? Tentu saja saya belikan. Oke, kalau begitu, Nana mau ikut. Ya udah, ayo kita pergi. Beliin dulu lah cimolnya, kek. Baru nanti Nana ikut kakek. Ya udah, kalau begitu saya cari tukang cimol dulu. Sekalian belikan boba yang rasa vanila. Terus belikan martabak manis dan martabak telur. Dan yang terakhir belikan Nana balon warna-warni. Wahai anak muda, saya ini bukan bapak kamu. Jadi, jangan seenaknya minta. Ya udah, Nana juga gak mau ikut. Ya udah, tunggu saja di sini. Tai, pahit. Setelah itu kita baca mantra Sulkital Kisul bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Sulkital Kisul. Baca lagi sampai 3 kali. Sulkital Kisul. Mana coy? Kampret kena prank. Tuh kan udah gak bisa. Sudah terlambat kita ini. Ini semua gara-gara kamu tidak kompak. Tai. Kok jadi aku terus yang disalahin? Ini kan udah kita minum ramonnya sambil membaca mantra Pak Kuito. Tai, udah telat kita ini. Coba kalau kita minumnya sebelum kita menjadi kucing, sudah bisa pulang kita ini. Iya betul, bro. Oh, jadi sekarang kamu mau menyalahin aku gitu. Kamu gak sadar kalau semua ini bisa terjadi karena ulah kamu sama Badang. Coba kalau kamu semua Badang gak mencuri buku itu dari Pak Oge, kita semua gak akan kesasar kesini, anjay. Iya betul, terus, bro. Terus semuanya berantakan begini, kamu masih mau nyalahin aku cuma gara-gara aku gak tahu konsepnya gimana. Tiba-tiba kamu datang nyuruh kami membuat ramuan gak jelas itu, lalu nyuruh kami minumnya. Tapi itu semua perintah Pak Oge. Iya betul, bro. Mana buktinya? Ramuan itu gak manjur, Pak Kuito. Karena kita sudah telat, Tai. Tuh kan, gak masuk akal. Masa cuma gara-gara telat minum ramuan itu langsung jadi expired? Kan gak mungkin. Jadi kamu nuduh saya berbohong gitu. Udah, gak usah berantem. Itu gak akan menyelesaikan masalah kalian. Daripada kalian berantem, lebih baik kalian minta bantuan sama Pak Oge yang ada di masa sekarang. Ya, tapi kita harus nyelamatin Pak Oge dulu sih di Gunung Kulut. Ya, kalau kalian mau, gak mau juga gak apa-apa. Itu cuma usulan dariku. Iya betul, bro! Wahai anak muda, ini dia permintaan kamu, sudah saya kabulkan. Sesuai janji kamu, sekarang kamu saya ajak dulu ke masa lalu. Hey guys, subscribe, channel subscribe.